Guys, selamat malam, selamat pagi, selamat sore guys. Buat siapapun yang nonton video ini, aku punya kesah sedih guys. Sebenarnya hari ini aku mau ceritain sesuatu yang sangat menyakitkan bagi aku guys. Kalau kamu lihat, ada makam di sini guys. Ini adalah makam Richie. Iya, Richie udah meninggal. Dan ini ceritanya guys. Flashback. Itu. Oh, wow, si Richie tuh. Nah, kebetulan di sini, Richie. Ya, ada apaan? Kamu kok ada apaan? Iya, emang ada apa? Ya, tunggu dulu sebentar, ngomong dulu. Sorry. Enggak, aku mau buru-buru nih, maaf. Emang ada apa sih kamu? Aku mau nanya ini dulu, ini penting sekali. Iya, penting apaan sih? Aku tuh mau nagih utang sama kamu. Nagih utang apaan? Lah, kamu kan pinjam 100 sama aku, 100 ribu. 100 ribu doang. Kok kamu nagih-nagih sama aku sih? Katanya kamu teman aku. Lah, ya teman aku sih. Tapi kan uang 100 ribu itu kamu janjinya pinjam dan mau dibalikin kemarin malam. Ya udah, tunggu aja kali. Timbang 100 ribu doang kok jadi masalah. Lah, ya iyalah, 100 ribu itu penting. Kamu kok menyepelekan gitu sih? Ya habisnya kamu macam-macam banget sih. Ya Allah, 100 ribu buat apaan sih? Lah, ya kamu kemarin buat apaan 100 ribu? Ya aku ada perlu. Loh? Richie? Aduh, Kak Iko. Aduh, ya ampun. Richie, kamu gimana? Aduh, mana tadi mobil yang nabraknya tadi mana? Astagfirullahaladzim. Mana nih mobilnya? Ya udahlah, yang penting si Richie-nya tuh. Richie, kamu bisa bertahan gak? Aduh, kakiku sakit tuh deh. Sakit. Bang, stop. Aku butuh, bang. Tunggu dulu sebentar, aku pinjam mobil kamu. Aku mau bawa teman aku nih ke rumah sakit. Minggir. Aku buru-buru. Astagfirullahaladzim. Bang, ya Allah, si Richie malah kelindes lagi. Richie, gimana kamu? Masih bertahan kah? Tolong. Ini mobil. Kamu yang nabrak Richie tadi. Tunggu sebentar. Aku mau ngomong sama kamu. Tunggu sebentar. Abang, kamu ya Allah, tunggu sebentar. Ya Allah, Akbar, ini gimana sih orang-orang nih, tega banget. Ya Allah, Richie, bertahanlah. Aku nggak kuat tuh deh, kayaknya aku mau meninggal. Jangan ngomong kayak gitu, Richie, semangat. Ini aku mau bawa kamu ke rumah sakit. Enggak, kayaknya Richie, aku udah nggak kuat. Tenang Richie, tenang. Aku baik-baik aja kok. Aku nggak bisa tenang, Dude. Aku punya hutang sama kamu. Udah nggak usah ngomongin hutang, Yang terpenting sekarang kamu harus sembuh dulu. Aku mau bawa kamu. Bang. Bang, itu tolong bang. Kamu tahu ini masalah ini nggak tuh? Itu kaki si Richie. Apaan sih? Aku sibuk. Kamu serang. Bang, please, bang, tolong bang, ini teman aku, bang. Bang, teman aku, Richie, bangun. Iya, Richie, aku ikhlasin uang 100 ribunya, Richie, tapi kamu bangun. End of flashback. Ya, itu dia, guys. Jadi, aku juga menyesal sih, guys, tapi yang udah terjadi gimana gitu, guys. Tapi ya sudah, Richie, mudah-mudahan kamu tenang di alam sana ya. Selamat tinggal, Richie.